الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في آية أخرى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين وأن الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين حبيبي معاشر المسلمين سيدنا جمعه رحمه الله di sebuah wilayah Basrah merupakan bagian dari negeri Iran pada masa dinasti Banu Umayyah hiduplah seorang penyair besar yang bernama Abu Firas Hamam Ibnu Ghalib. Abu Firas lebih dikenal dengan julukan Farosda. Beliau lebih dikenal dengan sebutan atau julukan Laqab Farosda. Kenapa demikian? Karena konon muka beliau sangat besar dan kasar, sehingga kemudian disebut dengan Farosda atau yang dalam arti kurang lebih adonan roti besar. Farosda adalah seorang penyair besar yang kemar sekali memuji Rasulullah SAW. Banyak karya syair dan qasidah beliau yang berisi pujian kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya beliau juga rajin ziarah ke makam Rasulullah SAW. Hampir setiap tahun tidak luput beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan kebiasaan beliau ketika berziarah adalah mendengarkan qasidah berisi pujian kepada Rasulullah SAW dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Hingga pada suatu hari, Farosda ketika berziarah di makam Rasul melantunkan qasidah berisi pujian dan salawat kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba didatangi seorang laki-laki tua lalu menyapa Farosda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean siapa? Aku. Iya. Aku Farosda. Oke, iya. Kalau Anda sudi kiranya untuk bertamu ke rumah. Orang laki-laki ini menawarkan untuk datang ke rumahnya. Untuk sekedar mencicipi hidangan makanan atau sekedar ngopi atau ngeteh. Jadi kira-kiranya kamu datang bertamu ke rumah, kata orang laki-laki. Tanpa penuh sangka dan suhuzon kepada orang laki-laki itu, Syekh Farosda mengikuti dan mengamini, mengiyakan. Baik kalau begitu aku bersedia, mari kita berangkat. Berangkat mereka berdua. Sampai di rumah, ternyata seorang laki-laki itu tidak menyediakan hidangan berupa sajian makanan atau sekedar segelas teh hangat
untuk menutupi kehausan perjalanan. Tapi justru seorang laki-laki itu menyiapkan sebuah pisau yang sangat tajam. Farsat, ada apa? Aku dengar dari tadi ketika di makam Rasul engkau melantunkan qasidah puisi pujian Rasul. Oh iya benar, itu kebiasaan setiap datang ke makam Rasul. Tidak boleh itu, tidak boleh. Iya, kenapa? Bid'ah itu, bid'ah. Iya, bahkan bukan cuma bid'ah itu syirik. Dihardik seperti itu, saya panas dan lalu kemudian tiba-tiba orang laki-laki itu memutus, memotong lidah Syekh Farazdan hingga terputus. Setelah ini kamu tidak boleh memuji dan tidak akan bisa memuji Rasulullah lagi, karena itu perbuatan bid'ah. Hari ini juga kamu singkir, enyah dari hadapan. Bukan dihidangkan, tapi justru dipotong lidahnya supaya Syekh Farazdan tidak lagi bersakir memuji Rasulullah. Sedih meratap, menangis Syekh Farazdan, kembali ke makam Rasul lalu berdoa Syekh Farazdan, ya Rob, kalau engkau tidak rido lisan ini memujimu dan memuji kekasihmu, ya Rob, ya Rob, kalau seandainya Rasulullah tidak rido, tidak senang dengan pujianku, maka biarkan lidahku ini terpotong, keluh, kaku, diam 1000 bahasa, ya Rob. Tapi kalau seandainya kekasihmu Rasulullah senang dengan pujian-pujianmu, maka kembalikan lidahku, ya Rob. Berdoa meratap separas dan hingga kemudian tertidur pulas. Dan luar biasa ketika tertidur, separas dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa aku gembira separas dan dengan pujianmu. Lanjutkan itu. Mana lidahmu? Diambil lidahnya oleh Rasulullah, lalu kemudian potongan itu dikembalikan ke lidahnya seperti tempat sedia kala. Tiba-tiba kemudian Syekh Farazdan bangun. Ketika bangun telah mendapati lidahnya utuh kembali. Setelah itu makin hebat pujian Syekh Farazdan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin sering dan makin hebat pujiannya hingga suatu saat ketika beliau memuji di makam Rasulullah, datang lagi seorang pemuda yang juga menawarkan hal yang sama seperti orang laki-laki ketika zaman itu. Syekh Farazdan, ada apa? Sudah kiranya kau bertandang ke rumah. Oh baik, aku mau. Tanpa bersuzon, tanpa berprasangka buruk pun, Syekh Farazdan kemudian kembali memenuhi undangan seorang pemuda itu hingga sampai di rumahnya. Ternyata Syekh Farazdan ditunjukkan sebuah kerangkeng besar yang berisi seekor kerang besar. Dan pemuda itu menangis, Syekh Farazdan, ini ayahku yang dulu memotong lidahmu karena tidak suka engkau memuji Rasulullah. Sekarang dia jadi kerang. Aku berdoa kepada Allah, kalau seandainya ayahku tidak diberikan hidup lagi, maka matikan ayahku dan kembalikan wujudnya dan ampuni ya Allah. Akhirnya Syekh Farazdan kemudian berdoa bermunajat kepada Allah, ya Rob, aku memaafkan orang tua ini, tidak ada dendam lagi kepada aku, ampuni dosa-dosanya. Seketika orang tua itu menjerit lalu kemudian mati dan berubah lagi kepada menjadi manusia kembali. Hadirin, kisah ini menunjukkan banyak hal dan pelajaran kepada kita. Di mana yang pertama, kita dalam berdakwah jangan mudah membid'ahkan dan mensyirikkan bahkan mengkafirkan orang lain. Coba lihat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki, difitnah, dipukuli, ditimpuki dan lain sebagainya. Beliau tetap berdakwah dengan kelembutan dan tidak pernah menyalahkan orang lain. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah tidak menyalahkan akhlak sebelumnya, padahal jelas-jelas jahiliyah, padahal jelas-jelas terjadi kemusyrikan yang luar biasa. Rasulullah tidak bersabda
Tapi Rasulullah justru bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak sebelumnya, bukan untuk membenarkan akhlak sebelumnya, bukan untuk mengkoreksi akhlak sebelumnya, tapi untuk menyempurnakan akhlak sebelumnya. Allahu Akbar. Indah sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ini yang ditiru dan diduplikasi oleh penyebar agama Islam di Nusantara yang bernama Wali Songo. Mengapa Wali Songo bisa cepat perkembangan dakwahnya? Karena menduplikat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba hadirin, kalau kita lihat catatan sejarah, sejak abad 6 Masehi sesungguhnya Islam telah ada di sini. Kalau kita lihat catatan dinasti Tang, itu abad ke-6 Masehi Islam sudah ada sekitar 1000-an orang umat Islam di Nusantara. Tapi Islam tidak berkembang dan tidak diterima oleh masyarakat Nusantara. Kemudian kalau kita lihat catatan perjalanan Marco Polo yang pernah singgah juga di Nusantara, sekitar tahun 1200, beliau juga mengatakan ada sekitar 1000-an umat Islam di Nusantara. Dan terakhir kalau kita lihat catatan perjalanan Laksamana Cengho tahun 1433, sama Islam pun dengan jumlah yang sama, bahkan dipeluk, diikuti hanya pengikutnya warga-warga asing, bukan pribumi. Artinya apa? 800 tahun Islam bercokol di Nusantara tidak memberikan hasil yang signifikan. 800 tahun dari 6 abad ke-6 Masehi sampai abad ke-13 Islam tidak berkembang. Tapi begitu di tangan Wali Songo cukup 50 tahun, wajah Nusantara disulap dari Hindu Buddha menjadi Islam semua. Menjadi Islam dengan cepat seperti membalikkan tangan Wali Songo. Apa rahasianya? Karena para Wali Songo berdakwah seperti persis Rasulullah, tidak menyalahkan, tidak menjustis, tidak mengafirkan, tidak memindahkan dan menyisihkan. Bahkan dalam sebuah peristiwa pernah ada seorang penduduk yang bertanya kepada Wali Songo, wahai Syekh, bolehkah kita selamatan dengan membuat sesaji? Apa kata Syekh? Boleh, asal sesajinya diperbanyak supaya sesaji itu bisa dibagikan 80 orang tetangga kamu. Ada proses dalam berdakwah, Syekh, sehingga tidak mudah mengkafirkan, mensyirikkan. Yang ini kemudian Islam diterima dengan sangat baik, sukarela oleh para pemeluk agama Hindu. Oleh karena itu hadirin, hari ini kita jangan mudah mencaci maki, jangan mudah mengkafirkan dan mensyirikkan dan memindahkan orang lain. Yang kedua, pesan ini dari kisah yang tadi di awal adalah siapapun yang cinta kepada Rasulullah, insya Allah akan dicintai Allah dan Rasulullah. Maka itu di bulan yang ini di mana dilahirkannya kekasih Allah yang bernama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita berbanyak bersolawat, karena dengan satu solawat dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 10 kali kita bersolawat dibalas 100 kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan solawat bisa mengumpulkan dosa-dosa kita, dan dengan bersolawat menjadi modal turunnya atau diberikannya syafaat dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bagian orang yang mencintai Rasul dan bagian termasuk golongan yang sering berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Warahmatullahi li wa lakum fil Qur'an al-Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد وخشعوا بساءت الأبواب فيها رجال مسموع للحاضر والبدن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الناس
ittaqullah wa aqsiru minas sholati ala nabiyikum yu'adzib lakumullahu biha ajrun. Waqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa shalli 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika al-muqarrabin wa 'ala ahli ta'atika ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khair. Allahumma irfa'na al ghala wal waba wal bala wat ta'un wa jami'al amrad wa mutal fajr wal munkar wal ba' wal qahta wal jadwa was syuyuf wal muhtalifa was syada'i wal bihan ma dhara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min buldan al muslimin aam. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa 'ali kalimataka ila yawm al-din wa dabbir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya qadir hajati fi hajatina wa ya mujibad da'wat ajib da'watina. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi. A'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum.